kendaraan kita ada bahan bakunya nggak? Nah ya, bahan baku ada di pasar. Iya, ada di pasar. Ya, ya produksi kita di sini ini mulai start buat kue ini jamnya gitu. Ya. Jam 7 jam 6. Oh, jam 6 sudah mulai buat. Ya, mulai. Jadi buat jam 6 berarti bisa pasar jam berapa? Jam 3 ini lah. Oh, jam 3 sudah bisa ya. Nah, ini berapa macam kuenya? 12 macam. 12 macam. Ya, 12 macam. Berarti macam-macam kuenya ya. Ya. Jadi cuma 1 2 3 4 5 ini 5 macam. Ada yang kue ini ya? Ya, ini yang pandan. Oh, ini pandan ya? Ya, yang ini yang angka. Oh, lain-lain ya? Lain-lain. Pisang. Kalau yang model ini apa? Ini pisang. Model kue pisang? Pisang, itu kacang merah. Oh, ini? Ya, pisang. Oh, ini pisang ya? Kacang merah. Berarti banyak model ya? Iya. Jadi, kalau rata-rata harganya berapa? Kalau ini 1.000. Kalau ini tuang kopi, Pak. Ini harga warung kopi harga 1.000. Iya. Oh, jadi ke warung kopi ada juga masukan. Iya. Oh. Keseluruhannya. Iya. Ini rata-rata berapa habis berapa banyak tepung ini? Berapa sak ini satu hari? Udah hampir 2 lah, jalan 2. 2 sak hari ya, 2 sak satu hari. Tepung pesanan juga. 1.000 ya. Oh, ini sistem pesan. Iya, pesan. Oh, bukan sistem tolak. Kita order sehari 2.000 atau 1.500. Iya. Oh. Itu berat itunya ya. Jadi gini kopi juga pesan ya. Iya. Kalau pas banyak cuma enggak pernah libur, tetap buat terus. Oh, tetap buat terus. Ini hari-hari Sabtu ya, Bang? Iya, Sabtu aja. Sekolah kan libur. Hari libur. Jadi kalau produksinya mungkin ya agak kurang hari Minggu lah ya. Minggu Sabtu kita libur karena roti sekarang masih ada. Ya. Minggu baru produksi lagi. Oh, berarti Minggu baru diproduksi kembali ya. Sabtu ya, Sabtu libur. Nah, Sabtu libur ya. Jadi kalau kita perhitungkan ini kan ini ada nilai 1.000, ya. Ada nilai 2.000. Jadi rata-rata ini kalau nilai 1.000 ini perhitungan modal kita rata-rata berapa satu kue itu? Kalau di perhitungan sih 800. Oh, 200. Kelitan kita ada bahan bakunya nggak? Nah ya, bahan baku ada di pasar. Iya, ada di pasar. Ya. Ya, produksi kita di sini ini mulai start buat kue ini jamnya gitu. Ya. Jam 7 jam 6. Oh, jam 6 sudah mulai buat. Ya, mulai. Jadi buat jam 6 berarti bisa pasar jam berapa? Jam 3 ini lah. Oh, jam 3 sudah bisa ya. Nah, ini berapa macam kuenya? 12 macam. 12 macam. Ya, 12 macam. Berarti macam-macam begini ya. Ya. Ini cuma 1 2 3 4 5 ini 5 macam. Ada yang kuih ini ya. Ya, ini yang pandan. Oh, ini pandan ya. Ya, yang ini yang angka. Oh, lain-lain ya. Lain-lain. Pisang. Kalau yang model ini apa? Ini pisang. Model kuih pisang. Pisang itu kacang merah. Oh, ini. Ya, pisang. Oh, ini pisang ya? Kacang merah. Berarti banyak model ya? Iya. Jadi kalau rata-rata harganya berapa? Kalau ini 1.000. Kalau ini tuang kopi, Pak. Ini tuang kopi. Harga 2.000. Oh, itu ya? Rumah 2.000 ya? Iya. Ini harga warung kopi harga 1.000. Iya. Oh, jadi ke warung kopi ada juga masukan? Iya. Oh, keseluruhannya? Iya. Ini rata-rata berapa habis berapa banyak tepung ini? Berapa sak ini satu hari? Udah hampir 2 lah, jalan 2. 2 satu hari ya, 2 satu hari. Tepung pesanan juga. 1.000 ya? Iya. Oh, ini sistem pesan? Iya, pesan. Oh, bukan sistem tolak? Kita order sehari 2.000 atau 1.500. Iya. Oh, 1.500. Itu berat itunya ya? Iya. Jadi gini kopi juga pesan ya? Iya. Kalau pas banyak. Cuma nggak pernah libur, tetap buat terus. Oh, tetap buat terus. Iya. Ini hari-hari Sabtu ya, Bang? Iya, Sabtu aja. Jadi kalau produksinya mungkin ya agak kurang hari Minggu lah ya. Minggu Sabtu kita libur karena roti sekarang masih ada. Ya. Minggu baru produksi lagi. Oh, berarti Minggu baru diproduksi kembali ya. Ya. Sabtu ya, Sabtu libur. Nah, Sabtu libur ya. Jadi kalau kita perhitungkan ini ada nilai 1.000, ya. Ada nilai 2.000. Jadi rata-rata ini kalau nilai 1.000 ini
perhitungan modal kita rata-rata berapa satu kuis itu? Kalau di Pedemokri sih 800 800 kembali ke Pak. Ya, enggak, kalau kita lihat dari hasil ini hasil modal apa mungkin satu kue ini kita jual 1000. Berarti kalau untuk gede kopi 800 kembali. Berarti 200 gede kopi. Dari posisi 800 kita modal per satu itu berapa? Untuk kita dari tepung dari ini dan ongkos. Itu rata-rata secara rincinya sih. Enggak, perhitungan lebih kurang apa 4000 atau 4400, 500 sekitar itu rata-rata berapa? Panja sih kadang bisa 1 juta kalau ini Pak. Bisa 1 juta. Nah, kira-kira kalau kembalinya per kuenya berapa? Per kuenya kalau kita hitung per kue satu kue itu misalnya modalnya modal 400 perak misalnya. Berarti kan kita bisa menghasilkan 400 gitu. Jadi kalau perhitungan kita begini, untuk kita danai, kalau sistem didanai dana gampung, enggak mungkin didanai dana gampung misalnya kembali modal misalnya supaya ini bisa berkembang. Jadi kalau cuma untung 500 rupiah 100 rupiah atau 50 rupiah dengan 400 rupiah 800 rupiah dengan modal 50 rupiah kan enggak sesuai, itu istilahnya. Jadi kalau ini berapa gambaran kita, kalau memang mungkin gambaran awal berapa kira-kira? Ada sampai 400 rupiah, 300 rupiah, 500 rupiah, atau berapa? Perhitungan gambaran, menurut saya. Dengan ini perhitungannya ada kalau dalam karton, ukurannya 3 kilo. 3 kilo, tepung, gula, sekian, enggak, kalau kita hitung ini modal kita tadi 1 juta. Jadi rata-rata kalau kuenya semua laku mencapai berapa? Bisa sampai 2 juta? Nah, atau bisa 2 juta lebih? Itu kan ini Pak, tadi kan bagus juga ya. Seminggu sekali kami setor bayar orang ini ya. Orang ya. Yang lain-lain yang ini kan ya. Kalau yang becak pribadi sampai 2 ribu orang ini 500 orang ini 1.500 orang ini pakai karena gini kita rencana gini bagaimana yang inovasi ini gambaran kita ke depan mungkin kalaupun dinandai dengan dana desa ya ataupun lain jadi hasil untungnya bagaimana mungkin kalau dengan hasil untung misalnya bisa 50% atau 100% dengan modal 400 rupiah jadi untung kita 400 rupiah berarti kan bisa mencapai 100% daripada modal dasar. Jadi itu salah satu kan sangat bisa bermanfaat. Kedua, tenaga kerja juga tertampung sampai sekian orang. Gitu. Kalau tahap awal sampai 3 atau 4 orang, ya kan? Nah, yang ingin kami tahu itu mungkin. Jadi karena ini pun mungkin belum kan, nggak apa-apa. Nanti sampai kita akan konsultasi ulang. Masalah yang penting produksi hari ini bermacam-macam kue ya. Ya. Jadi ini pasarnya masih sekitar kita yang sini. Kalau di kedai kopi ini dari buka sampai ketupat. Oh, dari buka sampai ketupat ya. Jadi kalau becak yang sama ini siapa? Ya, becaknya bukan. Yang gunakan siapa? Kalau memang kita akan ini sediakan becak dia. Ya. Ada yang sediakan becak kita. Kita yang mesti becak. Oh, kita. Oh, di rumah beres sudah ada. Tinggal ambil kuis segala macam kita sediakan ya. Oh, berarti kita lengkap tinggal tenaga semua. Ya, ya. Berarti ya mudah-mudahan aja dulu ya. Kami ingin tahu pengembangannya bagaimana. Mudah-mudahan ke depan bisa didanai dengan dana desa, mungkin berkembang usaha lebih maju kembali. Jadi oke dulu Pak. Jadi terima kasih ya.